Jadi kita dulu bukan sekutu, tapi segajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, selamat sore, salam sejahtera kita sekalian. Alhamdulillah hari ini, pada sore hari ini saya bersama perwakilan dari keluarga besar Partai Gerindra, unsur pimpinannya, menerima kunjungan dari kawan lama kita, unsur pimpinan dari Partai Keadilan Sejahtera. Saya ucapkan terima kasih Ustadz Salim Segaf Al-Jufri sebagai Ketua Majelis Syura PKS, kemudian Dr. Ahmad Heriawan sebagai pelaksana harian Presiden PKS, karena Pak Saiku sedang kampanye di Jawa Barat. Hadir Sekretaris Jenderal, Bendara Umum, dan unsur pimpinan semuanya. Sekali lagi terima kasih kehadiran di Kartanegara ini mengingatkan kita masa-masa dahulu. Kita juga mulai kerjasama politik kita, katakanlah persekutuan kita mulai dari Kartanegara ya sekian tahun yang lalu gitu Pak ya. 2014-2019. Jadi kita dulu bukan sekutu tapi segajah. Dan kemarin kita ada pilihan berbeda, kita tidak masalah, mereka izin berbeda, kita juga tetap bersahabat. Itulah yang kita inginkan, politik di Indonesia, politik yang selalu menjunjung tinggi, saling menghormati. Begitu selesai pertandingan, kita kembali menjalin kerjasama. Kita sama-sama ingin yang terbaik untuk rakyat kita. Kita sadar bahwa semua unsur pimpinan politik harus sadar, harus faham dan mengerti kewajiban kita yang mendahulukan dan mengutamakan kepentingan rakyat kita. Dan karena itu, setiap upaya menjalin kerjasama adalah sesuatu yang sangat kita hargai dan junjung tinggi. Dan saya sangat terima kasih kehadiran kawan-kawan kita dipimpin langsung oleh Ustadz Salim, langsung Ketua Majelis Syuranya, sahabat lama kita. Sebetulnya kita sebetulnya kontaknya tuh sering, hanya sering juga tidak di depan media, tapi kali ini kita memandang perlu untuk menjelaskan ke seluruh khalayak bahwa kita bertekad untuk kerjasama, bertekad untuk berbuat terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.